Ibu Najwa. Enggak usah ngurusin gosip-gosip itulah ya. Lah saya agak sakit hati karena Bu Iriana menyampaikan bahwa kecewa dengan Pak Jokowi dinas sebagai petugas partai. Kalau saya menilainya biasa kan dengan Bu Iriana. Kok Mbak Mega itu kan bukan siapa-siapa. Loh mertuanya meninggal aja nggak ngelayat kok. Itu loh. Jadi apa yang disampaikan di media dengan apa yang terjadi di dalam rumah tangga sendiri nggak sama. Mertuanya itu maksudnya? Mertuanya Pak Bu Iriana, ibunya Pak Jokowi meninggal dunia aja enggak melayat kok. Sampai tahlilan terakhir 1000 hari enggak hadir kok. Nah itu hal yang menurut saya, ya ngapain sakit hati wong Mbak Mega dipret itu ya wajar bagi saya. Wong mertuanya sendiri aja tidak dihargai, dihormati kok. Yang membesarkan Pak Jokowi Dodo yang bisa menjadi presiden. Kalau Pak Jokowi Dodo tidak jadi presiden kan juga tidak jadi ibu negara. Enggak, yang saya tanyakan ibu saya, ibu saya bicara apa? Lebih tahu tentang kopi. Jadi ketika aku yang bingung, kurang tahu ngomong. Kalau ada videonya saya lihat. Kalau yang sempat menyinggung ibu Riana tidak pernah datang waktu itu dia meninggal. Ibu Najwa. Enggak usah ngurusin gosip-gosip itulah ya. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.